Gue kayak ambruk gitu. Ambruk tenan iki, kuas tenan iki manuk. Cuk, ngeri tenan delok nih. Sam. Berutuk iki ku Mas Bu, lho. Kuas tenan iki manuk ya. Assalamualaikum Mas Bro, sahabat sedulurku sedunia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mercon ABS Bulang Lubuk Linggau, mangkat irang balik geseng ya Mas Bro ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan hujankan burung-burung kecil ya Mas Bro ya. Oh, sejenis-jenis burung kecil kita hujankan Mas Bro, ini banyaknya luar biasa ini Mas Bro ya. Kita turunkan di sini Mas Bro ya. Dan seperti biasa, sebelum memulainya, yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan tanda loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video di berikutnya ya Mas Bro ya. Karena di channel Mercon ABS ini masih banyak trik-trik di situ dan trik gak ruwet ya Mas Bro ya. Trik-trik unik ya Mas Bro ya. Oke lah Mas Bro, kita pasang di sini saja Mas Bro ya. Gak usah ribet-ribet. Pasangnya di sini saja. Kita pasang di sini. Ini burungnya banyak Mas Bro. Ngeri. Ini kalau turun kayak angin ini pokoknya. Ingin ribut Mas Bro. Ingin ribut kayak ribut. Ribut membawa duka. Angin ribut itu sing ora muni tapi mambu kan. Ya kaya entut mambune batang cok cok. Rasane lho ora tapanamu. Wah. Lah ya jenengane angin ribut. Ngono mambune batang angkane sing ora pecah. Angger angin kuwi metu mesti marai ribut. Muni ini tak kerma. Kata ni orang masang ini nyepres wae malah tak kuat tak kamu. Kulitnya malah tak pangan toh. Yo panganmu kuat toh. Mau ini tak kamu toh kemeh. Penek ngisi ngapi kerja mangan ulut. Gila nih. Wujuk izin kok. Koyo angin nih kok. Lu kayak ambruk gitu ya? Ambruk tenan, kuas tenan gimana? Cuk, ngeri tenan dulu nih. Sam. Berutuk ini Mas Bro, loh. Kuas tenan gimana ya? Mano ya cantik-cantik nih aneh Mas Bro. Cantik kayak saya kowe. Ora, aku ganteng. Cantik. Cantik bencong nih, cuk. Gila nih nek gue cantik. Tah, kalau ngono-ngono ya. Kayak gue kayak cantik loh. Eh Mas Bro, lak pengen delok udan manuk iki ya. Simak Mas Bro. Kita pindahkan kameranya Mas Bro. Oke, mudah-mudahan bodoh ceblok Mas Bro ya. Ini burungnya banyak banget ini Mas Bro. Hujan burung ini.
Jalan manuk mas bro. Karuan gitu. Mantap rapet ini mas bro. Ayo mas bro, mantek kayak gini, iki karo kapan dibiar-biarin? Cacem. Bisa ratusan juga nih mas bro ya. Wah, burungnya di atas masih banyak mas bro ya. Burung-burung pengganggu orang mikat ini mas bro ya. Ini kita liris semua mas bro ya, biar dia kapok mas bro kalau ada orang mikat enggak gangguin. Ini rapat ini. Ini sengaja agak setelan pulut muda dikit mas bro ya, supaya dia bisa bergantian mas bro. Yang di atas supaya mau turun, yang sudah kena ini kalau dia nggak ngunci bisa molor, biar dia bisa jerah. Kita bersihkan semua. Mantap kayak cendol mas bro. Blok mantap. Ngelirisnya harus dibersihin dulu mas bro ya. Kalau nggak dibersihin percuma. Dibawa pulang nggak diliris, tapi kita nyiksa ini mas bro ya. Kalau nggak dibersihin. Jadi kita bersihin dulu. Banyak ini. Rombongannya. Full. Ini tinggal terakhir nih mas bro. Udah habis mas bro. Oke lah, pokoknya kopi susu tetap aman nih mas bro ya. Walaupun orang nek sing payu culne kabeh ya mas bro ya. Yang penting rokok kopi tetap aman. Gaspol remit dong ya mas bro ya. Ikilah trik paling ampuh mas bro ya. Ikat putih.